Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah tabarakallah. Saya lagi kegiatan hari ini ya teman-teman. Tapi sebelumnya aku mau ucapin banyak terima kasih buat teman-teman yang udah klik video aku, yang selalu support aku, terima kasih banyak. Mudah-mudahan teman-teman sehat selalu, panjang umur dan murah rezeki, amin. Dan semoga juga segala sesuatu yang teman-teman cita-citakan, yang teman-teman semogakan, bisa tercapai di tahun 2024 ini atau 2025 ini ya, amin. Oke, ini aku mau beraktivitas seperti biasa ya teman-teman, aktivitas ibu rumah tangga. Ya kerjaannya seperti ini aja. Ini aku lagi rapihin tempat tidur dan di belakang pintu itu berantakan gitu ya, banyak baju yang bergantungan. Itu biasanya sih kayak mukena sama baju daster biasa untuk tidur gitu. Karena kalau bikin video kayak gini aku kan harus ganti kostum ya. Tapi kalau lagi nggak buat video ya biasanya dasternya dipakai untuk kegiatan sehari-hari gitu. Karena di daerah Cikarang itu hawanya panas ya teman-teman. Jadi lebih enak tuh pakai daster. Pakai baju kaos gitu ya. Kalau misalnya harus pakai baju panjang di rumah seharian itu nggak sanggup banget. Tapi kalau di daerah Garut ya aku tuh sanggup pakai baju gamis seharian karena memang cuacanya adem gitu. Tapi kalau di Cikarang mah masya Allah nggak sanggup aku kalau harus seharian pakai baju panjang. Oke, ini aku lagi rapihin untuk baju-baju yang kemarin udah disetrika sama kakak nih teman-teman. Belum aku rapihin, seperti biasa suka males gitu untuk ngerapihinnya, suka ditunda-tunda. Nah ini ada kemeja putih. Biasanya kalau kemeja putih kan jarang aku pakai ya, aku suka plastikin biar dia tuh nggak menguning. Kalau teman-teman sama nggak kayak aku, kalau misalnya ada baju putih suka dimasukin ke dalam plastik. Karena kalau nggak kayak gitu suka ada kayak bekasnya gitu ya, garis-garis gitu, bekas lipatan-lipatan kalau misalnya nggak dimasukin ke dalam plastik. Oke, udah beres ya ini urusan kamar. Sekarang lanjut nih, aku bergeser ke area dapur. Hari ini aku mau masak, masak yang enak, murah meriah dan gampang gitu dibuatnya. Dari kapan tahu aku tuh pengen masak terong lalap gitu, cuman belum terlaksana. Dan hari ini aku pengen banget dimasak. Semalam juga aku ngeliat Mama Baim masak terong yang aku kepengen gitu. Jadi ya udahlah, aku juga udah beli terongnya. Hari ini mau aku masak aja. Nah ini aku mau masak nasi terlebih dahulu. Sekarang aku masak nasi nggak pernah banyak ya teman-teman, cuman 2 cup aja. Jadi karena beras yang waktu itu aku beli merek Rojo Lele itu kan gampang basi ya teman-teman. Jadi ya udah aku masak tuh sehari 2 kali. Nggak apa-apalah walaupun mungkin boros ya untuk listriknya, tapi daripada masak sekaligus terus sorenya basi, jadi ya udah mendingan masaknya tuh 2 kali. Biasanya nanti aku masak tuh habis maghrib karena biasanya anak-anak gitu ya makannya tuh habis maghrib. Nah ini terongnya nggak banyak-banyak, aku cuman pakai 4 terong aja. Ini terong lalap, terus aku potong-potong seperti ini. Nanti aku mau masak semacam kayak balado gitulah, pokoknya nanti mau aku tambahin teri. Dan kalau misalnya teman-teman doyan terong itu tuh rasanya enak banget teman-teman, cobain deh. Tapi kalau yang nggak doyan terong nggak tahu deh suka atau enggak. Ini setelah aku selesai potong-potong, lanjut ini aku siapin bumbunya. Cuman bawang merah, bawang putih, sama tomat. Terus dikasih cabai juga pastinya. Nah ini aku tambahin teri nasi atau teri Medan.
Bisa juga sih pakai teri yang lain. Kalau aku seringnya pakai teri Medan ini ya. Nah, waktu itu ada yang tanya, Teteh kalau bikin kayak teri balado gitu ya, yang suka aku campurin pakai kacang tanah gitu ya, campur tempe itu pakai teri nasi yang basah gitu atau yang kering. Aku tuh selalu beli yang kering gitu ya, teman-teman. Karena kalau yang basah itu biasanya suka hancur gitu. Nah, ini untuk bumbunya ditumis dulu sebentar ya, teman-teman. Baru ini sudah agak dingin, biasanya baru aku chopper pakai chopper yang gemoy ini. Ini kepake banget choppernya, harganya sekitaran 100 ribuan merek Samono, tapi ini tuh bagus banget. Nanti link pembeliannya aku akan simpan di deskripsi ya. Kemarin juga sempat ada yang tanya, Teteh, chopper itu bisa nggak dipakai untuk bikin bakso? Bisa sih, bisa ya teman-teman, cuman kalau kata aku sih terlalu kecil karena ini tuh kapasitasnya cuma 300 mili. Oke, lanjut ke videonya. Ini aku tumis lagi, terus dikasih seasoning, gula, garam, sama penyedap. Nah, ini jadi si terongnya tuh nggak digoreng dulu ya, jadi nggak berminyak, karena kalau terong itu kalau digoreng dulu suka menyerap minyak banget ya. Nah, kalau ini nggak digoreng dulu, jadi langsung masukin aja, dikasih air sedikit, jadi nanti tuh rasanya masih kres-kres gitu, nggak lembek. Karena kalau terlalu lembek juga kan kadang nggak enak ya mam untuk terongnya. Nah, ini udah mateng, baru aku masukin teri. Karena aku kepengen terinya tuh masih kriuk-kriuk. Kalau aku kemarin ngeliat mama Baim sih, dia tuh terinya nggak digoreng terlebih dahulu. Tapi nggak apa-apa, sesuai selera aja. Kalau aku sukanya seperti ini. Oke, ini udah mateng. Masya Allah, ini cobain deh teman-teman buat terong kayak gini. Asli enak banget. Tapi buat teman-teman yang doyan terong ya. Kalau yang nggak doyan aku nggak ngerti deh. Oke, ini lanjut ya. Nah, yang tanyain pen dari Miku ini, kan ini bagian pantatnya itu putih ya. Nah, dia tuh nggak nempel kotoran, teman-teman. Nah, ini kan ada noda sedikit nih, tuh dari kompor aku. Nah, ini aku lap aja dia tuh langsung hilang. Jadi ini tuh rekomend banget, walaupun memang sih harganya lumayan banget, sekitaran 300 ribu, tapi Masya Allah emang sebagus itu. Dan untuk bahannya juga tebel banget. Pokoknya rekomend banget kalau teman-teman mau beli. Nah, ini lanjut aku untuk pendampingnya bikin bakwan udang aja lah teman-teman. Seperti biasa untuk resepnya udah sering aku bagiin, cuma dikasih terigu, dikasih baking powder, dikasih tepung beras sedikit aja. Tapi kalau misalnya nggak ada tepung beras juga nggak masalah ya, tetap enak. Dan ini lanjut aja aku goreng. Ini tuh terigunya terlalu kental, jadinya kayak apa ya, kalau kata orang Cikarang mah bagel gitu loh teman-teman, atau keras kali ya. Tapi Masya Allah ini tuh enak ya, karena dia tuh ada udangnya. Nah, ini kalau yang kedua ini aku lebih cair gitu, makanya dia tuh lebih kriuk. Gitu ya, kadang masak tuh udah sering kita masak tapi suka ada aja gitu mam yang gagalnya. Kayak bikin kue juga tuh, aku kan sering bikin kue ya, terus nanti tuh pas bikin lagi suka ada aja gitu yang gagalnya. Gak tau deh kalau teman-teman sama gak kayak aku. Oke, ini alhamdulillah udah mateng. Ini tuh aku udah lapar teman-teman, karena di luar tuh teduh. Jadi ya udahlah, ini aku mutusin makan aja, padahal ini tuh baru jam 7 pagi. Karena aku ngiler banget sama terong sama bakwan udangnya. Ini Masya Allah enak banget. Oke, setelah makan ini aku lanjut lagi ya teman-teman beraktivitas. Sebenarnya ini tuh pas abis makan, biasanya kan aku ngantuk ya, dan beneran tadi juga aku ngantuk banget, ditambah cuacanya syahdu banget. Biasanya aku suka agak mager gitu ya untuk ngapa-ngapain, tapi aku lihat dapur masih super berantakan, belum diberesin setelah selesai masak, jadi ya udahlah digerakin aja. Walaupun sebenarnya kepala aku tuh ini sakit banget, nanti mungkin kalau udah selesai ini aku ngerjain kerjaan rumah, aku mau minum obat aja. Nah, ini untuk minyak sisanya aku masukin ya, karena aku mau cuci untuk semua pennya biar rapih gitu ya untuk dapurnya. Aku tuh nggak tahu kenapa kalau misalnya ngelihat
kayak kuali nangkring di tungku kompor, ngerasanya tuh berantakan. Jadi ini aku cuci aja sekalian ya. Nah ini aku lanjut cuci piring. Ini anak-anak udah pada sarapan semua. Teman-teman jangan gagal fokus sama baju aku yang lengannya tuh aku kasih karet karena biar nggak basah gitu teman-teman. Karena di bagian lengannya tuh nggak ada apa ya, longgar gitu, jadinya aku kasih karet aja deh biar nggak basah gitu. Oh ya teman-teman, siang hari ini pada masak apa? Boleh dong komen di kolom komentar. Oh ya, aku teh mau minta maaf sama teman-teman ya, jarang balas komentar karena nggak tahu kenapa, emang bener-bener aku tuh ngerasa kayak sibuk sendiri, capek sendiri, dan waktu tuh ngerasanya cepet banget berlalunya ya teman-teman. Aku juga kadang selesai ngerjain kerjaan rumah tuh di jam 11, dan di jam 11 itu aku tidur dulu ya. Nah nanti bangun tidur aku jam 12 langsung sholat, terus nanti aku beresin lagi gitu ya, seperti kayak gini kan. Ini kan aku nyuci piring, nah nanti setelah sholat zuhur aku rapihin lagi gitu piring-piring. Nah nanti tuh nggak kerasa aku udah berangkat fitness, dan berangkat fitness sekitaran jam 2, terus pulang-pulang sekitaran jam setengah 5, dan aku mandi terus beberes lagi gitu. Itu tuh sampai jam setengah 6 lah aku baru selesai. Itu udah selesai mandi gitu ya, dan setelah maghrib aku baru bisa ngedit video teman-teman. Jadi setiap hari itu berputar seperti itu aja, makanya aku nggak sempet untuk balesin semua komentar teman-teman. Jadi aku mohon maaf ya teman-teman, bukannya aku tidak mengapresiasi semua komenan teman-teman, aku pokoknya berterima kasih buat teman-teman yang nyempetin untuk komen-komen, tapi aku yang malah jarang balesin komen kalian, mohon maaf ya teman-teman, karena emang bener-bener berputar waktu tuh cepet banget, padahal aku gak punya anak kecil, tapi yang ngerasa repot sendiri aja gitu. Oke, ini aku lanjut ya, bersihin untuk kompornya, bagian kolongnya juga selalu aku bersihin, karena kalau nggak dibersihin itu tuh lengket banget. Makanya sebisa mungkin setiap habis masak itu pasti aku bersihin gitu teman-teman. Nah ini sekarang aku lanjut mau nyuci kain lap karena udah mulai lengket. Biasanya aku cuci tuh per 2 hari sekali biar nggak lengket banget, dan aku juga suka nggak betah sih kalau misalnya megang kain lap terus lengket, itu aku nggak akan betah banget. Nah kalau aku teman-teman, kalau misalnya sambil beberes kayak gini biar akunya happy gitu ya beberes, biasanya aku sambil dengerin berita-berita dari YouTube gitu ya, sambil dengerin entah itu ceramah atau tentang berita yang ada di Palestina gitu ya teman-teman. Biasanya sih kayak gitu, jadi biar kayak ngerasa ada yang nemenin lah gitu, biar nggak ngerasa kesepian. Kalau aku kayak gitu, atau aku sambil dengerin musik. Nah ini untuk area dapur alhamdulillah udah bersih, udah rapi. Sekarang lanjut bergeser ke area ruang tamu. Ini berantakan gitu ya, tapi nggak yang terlalu berantakan, padahal sebenarnya udah dirapihin gitu sama kakak, cuman ya gitulah kalau misalnya beres-beres bagian atasnya tuh nggak suka dirapihin gitu, paling bawahnya aja disapu-sapu. Ya begitulah teman-teman kelakuan si kakak. Oke, alhamdulillah nih udah rapi ya, udah bersih, dan untuk videonya sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.